Jadi FLC Farm ini kita bentuk tahun 2021, baru tahun ini. Sebenarnya dulu tahun 2018 di tempat ini tuh ada usaha hidroponik. Jadi greenhouse dan instalasinya itu sudah ada dari tahun 2018. Namun karena tidak ada yang mengurus, akhirnya usaha tersebut terbengkalai. Baru pas pertengahan tahun 2021 kita mulai coba merevive lagi, mulai menghidupkan kembali usahanya. Dan akhirnya bisa berjalan sampai sekarang. Di FLC Farm ini, kami menanam sayuran-sayuran hidroponik. Di antaranya ada kangkung, bayam, selada, dan pakcoy. Kami juga beternak kelinci di sini, baik kelinci hias maupun pedaging. Selain itu, kami juga mulai menanam di lahan konvensional. Tim kami sendiri, kita ada 4 orang, terdiri dari mahasiswa pertanian dan peternakan. Di sini kami mencoba mempraktikkan pelajaran-pelajaran yang telah kami dapatkan semasa kuliah dan mencoba belajar untuk berusaha tani, terjun ke dunia pertanian secara langsungnya itu seperti apa, dan mudah-mudahan bisa menebar manfaat juga buat banyak orang. Nah, di sini kami berusaha mengaplikasikan atau mengembangkan sistem pertanian yang berkelanjutan, di mana limbah-limbah dari hasil panen kita coba manfaatkan lagi. Biasanya kita jadikan pakan untuk kelinci, lalu dari limbah kelinci berupa urin atau kotoran, urinnya kami fermentasi menggunakan M4 dan molase selama 2 minggu. Setelah 2 minggu bisa kami aplikasikan ke tanaman di lahan. Sebagian limbah panen juga ada yang kami jadikan kompos, menggunakan komposter yang kami buat. Selain itu, kami juga mengolah limbah-limbah rumah tangga, limbah-limbah makanan untuk dijadikan kompos. Alasan kami untuk mulai terjun di dunia pertanian ini karena awalnya kami miris melihat banyak anak-anak muda yang menyia-nyiakan masa mudanya. Padahal kan masa muda ini hanya sementara. Kenapa gitu? Alangkah baiknya bila kita gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Ya, salah satunya yang kami pilih ini yaitu bertani dan beternak. Selain itu, kami juga berusaha untuk menjadi generasi yang lebih bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kami. Karena kan sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat. FLC Farm ini juga merupakan bentuk nyata kami sebagai mahasiswa pertanian dan peternakan untuk terjun langsung mengaplikasikan apa saja yang sudah kami dapat. Kebetulan karena pandemi COVID-19 ini, kita punya banyak waktu di rumah, kita juga memanfaatkan waktu tersebut agar tidak sia-sia. Kedepannya harapan kami bisa mengajak lebih banyak masyarakat, banyak orang, khususnya generasi-generasi muda untuk ikut andil, ikut terjun menjadi agen perubahan, baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarga dan kerabatnya, maupun untuk masyarakat.